Tahun lalu, tanggal 4 Julai, negara digemparkan dengan kejadian kepala air di Kampung Iboy. Tragedi yang berlaku lewat petang itu meragut 3 nyawa sekeluarga termasuk seorang ibu mengandung. Yang pasti untuk melalui hari-hari mendatang, bagi keluarga mangsa dan 16 lagi keluarga yang lain terjejas bukanlah mudah. Hakikatnya pahit untuk ditelan, duka dan air mata jadi peneman. Ikuti laporan disediakan Kumaran Rajamouni dalam segmen Turun Padang. Tempat saya sedang berdiri ketika ini nampak tenang, bukan? Namun setahun yang lalu, tragedi kepala air yang menyebabkan berlakunya banjir besar di kawasan Kampung Ibu ini turut mengorbankan 3 nyawa sekeluarga. Di sinilah tapak keluarga itu mendiami rumah. Hari ini nampak kosong, tiada apa. Begitu jugalah rasa hati penduduk yang ada di sini, dalam jiwa mereka selepas setahun kosong. Abdul Rahman Said kehilangan isteri Salman Ma'akib, 53 tahun, anak tirinya Muhammad Khairul Ikhwan Nur Azman, 14 tahun dan menantunya Nurul Anis Abu Hassan, 23 tahun. Gerak hatinya kuat, mahu menjalani kehidupan dengan tenang dan cuba reda dengan apa yang berlaku. Benda yang berlaku ni kita tepuhilah dan kita kena teruskan hidup kita, sebab hidup kita kita belum tentu panjang ke pendek, tapi kita ke depan kena teruskan benda tu. Kita tak bolehlah memikirkan sangatnya, tapi walau macam mana pun peristiwa ni susah nak lupalah, sebab kita tak pernah tempuh, dia tak pernah berlaku benda yang macam ni. Walaupun 100 tahun tak pernah berlaku, apabila berlaku yang benda macam ni, jadi bagi saya, saya tak dapat nak lupakanlah. Di sebalik segala bantuan yang diberikan kerajaan dan badan bukan kerajaan NGO, ada mangsa yang kini terputus punca pendapatan. Ini kerana tanah sawah dan pertanian yang dahulunya diusahakan tidak dapat diteruskan. Pihak yang berwajib, terutama sekali bahagian pertanian, untuk mari untuk melihat sendiri bagaimana dengan keadaan tanaman kami ini yang merosak, yang dibawa oleh bencana tu. Jadi kalau bolehlah, minta pertanian tu mari beri sedikit motivasi kepada pihak-pihak yang berkenaan ni, supaya dia memulih balik semangat dia untuk nak memajukan balik tanah mereka ni. Selain itu, ada penduduk yang mendakwa tidak menerima rumah gantian selepas rumah pusakanya dirobohkan atas alasan berada di kedudukan tidak selamat di pinggir Sungai Kupang. Saya telefon sendiri dengan penghulu. Dia cakap sebab ini rumah sewa, tak layak untuk dapat. Jadi masalahnya, saya nak cari titik penyelesaian je, bukan saya nak cari masalah apa. Macam mana keadaan, bila kita pun harta kita hilang, sepatutnya adalah diganti, bukan dibiarkan macam tu saja. Apapun yang diharapkan penduduk, tragedi sama tidak lagi berulang, selain sokongan dan perhatian semua pihak untuk mereka kembali bangkit menjalani kehidupan sedia kala. Kumaran Rajamani melaporkan.